Banjir kerjaan Vicky Prasetyo tak sempat urus status nikahnya dengan Kalina Oktarani. Status Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani masih nikah siri hingga saat ini. Saking banjir kerjaan pada Ramadan silam, Vicky mengaku tak sempat urus status pernikahannya. Awalnya, Vicky berencana mengubah status hubungannya dengan Kalina menjadi legal, layaknya suami istri yang sah di mata hukum. Namun, urusan kerjaan yang menumpuk selama Ramadan terpaksa membuat Vicky menunda mengurus permohonan status nikah. Iya, segera, ujar Vicky di Jakarta, Kamis tanggal 20 Mei tahun 2021. Sang presenter menerangkan, rencana permohonan isbat nikah sebenarnya juga sudah dibicarakan ke keluarga. Kemarin malam banget aku sudah ngobrolin, sama Mama Eyen juga malah, kata Vicky. Sejatinya, Vicky Prasetyo sudah berniat mengajukan permohonan isbat nikah sejak lama. Namun niat Vicky terhalang kesibukan. Ya kemarin kan selama Ramadan, alhamdulillah full kerjaan. Terus sempat kepotong libur lebaran juga kan, tuturnya. Rencananya minggu depan sih, sudah mulai ngurus, pungkas Vicky.